Kembali lagi di video 17 channel. Jadi kali ini kita akan, ya ini adalah konten baru ya. Jadi saya akan mencoba konten baru, yaitu nge-review sebuah mod mobil. Dan kita bermain GTA San Andreas lagi ya. Sudah sekian lama saya tidak main game ini gitu. Jadi kita langsung aja mobilnya mana sih. Bukan, jangan ini dulu deh. Nah, ini dulu ya. Jadi yang akan kita review kali ini adalah mobil Bugatti Veyron. Mobil ini nih sangat cepat nih, sekitar 300 km per jam gitu. Malahan lebih. Jadi ya cukup detail gitu dan kinclong. Saya juga ini pakai mod EMB ya, jadinya lebih kinclong gitu. Lebih kinclong. Minggir lu, kambing. Dan dari samping, belakang, mod ini ya sangat detail sih, detail. Cuman ini ban belakangnya kayak ceper banget, sama kayak gitu. Coba kita lihat dalamnya. Ya, dalamnya kayak gini. Dalamnya cukup detail. Dalamnya detail. Cuman ya speedometer ya. Speedometer kan nggak nyala. Dan kaca spion itu, kaca spion tengah tidak jalan juga. Cuman ya ini udah cukup detail gitu, bagus ya. Coba kita bawa jalan-jalan ya. Coba kita, aish, aduh, hampir aja. Pak polisi. Ayo kita jalan-jalan. Supaya tahu juga seberapa kencang mobil ini. Oh iya, belum ada speedometernya. Nanti deh saya kasih speedometer untuk review mobil yang selanjutnya nanti. Dan ini modnya saya dari GTA-in dan udah ini gitu. Jadi udah banyak di situ. Nanti saya sertakan link juga di deskripsi, link mode-nya. Oh, cukup kencang ya. Sangat kencang ya. Enak lagi mobil. Waduh, Pak, gimana sih? Ya hancur dong mobil saya. Udah hancur lagi, bakal jadi benaknya. Biasa ya, orang-orang gitu ya. Suka pada gak benar. Ya mungkin ini saja yang bisa di review dari mobil ini. Nanti selanjutnya saya akan review mobil. Cukup detail ya, pecah kaca. Bagus. Dan masih ada, nanti ada beberapa review mobil lagi nanti. Soalnya masih ada 10 mobil lagi itu nanti yang saya akan review. Dan ada motor juga gitu. Ya jadi cukup sekian saja dulu dari video saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you di next video.